Alejaya الصلاة والسلام عليك عليك يا Oh,
njabut nyawa para malaikat ngenteni dawu ingkang maha mulia Oh,
Thank you.
Thank you.
Saben Jumat ahli kubur boleh nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimat lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan saben malam Jumat ahli kubur boleh nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimat lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan kebacut temenang ger anak turun gurun kowe ora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam dunyo bakal tak ring kesih dunyaku sing isih ora kunci lawang swarga la ora ono lafat liyo la Oh,
salli ala Muhammad. Kesengsaraan dalam kebisuan, kepada engkau yang menangis dalam batin karena dikalahkan, karena disingkirkan, diusir, ditinggalkan, atau karena sangat-sangat susah untuk ketemu dengan yang namanya keadilan, aku ingin bertamu ke lubuk hatimu, saudara-saudaraku, untuk mengajakmu istirah sejenak, mengendapkan hati dan bernyanyi, mengendapkan hati dan bernyanyi. Saudara-saudaraku, sesama orang kecil di pinggir jalan, sedulur-sedulurku di dusun-dusun, di kampung-kampung perkotaan, karib-karibku di gang-gang kotor, di gubuk-gubuk tepi sungai yang darurat, atau mungkin saudara-saudaraku di rumah-rumah besar, di kantor-kantor mewah, namun memendam semacam keperihan diam-diam. Aku ajak engkau semua, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, untuk menarik nafas sejenak, duduk bersandar atau membaringkan badan. Ku ajak engkau menjernihkan pikiran untuk menata hati, menemukan kesalahan-kesalahan kita semua untuk tidak kita ulangi lagi. Kau meneguhkan kebenaran-kebenaran untuk kita perjuangkan kembali. Ayolah, saudara-saudara, rileks. Oh,
Saya mengajak kepada seluruh saudara-saudara bangsa Indonesia, adilkan pikiran untuk melihat cahaya yang terbit dari hati sesama saudara kita sebangsa. Identitas kita yang utama bukanlah aku, engkau, tapi kita. Mari kita cairkan hati kita, tawaduk kepada Allah dan rendah hati sesama manusia. Kalau hati kita beku, kita sendiri yang akan pecah. Siapa yang cinta, siapa yang cinta kepada dunia? Siapa yang cinta, siapa yang cinta kepada dunia? Dunia akan meninggalkannya. Dunia akan memusnahkannya. Dunia akan memusnahkannya. Siapa yang kangen pada Allahnya? Siapa yang rindu kepada Tuhannya? Pastilah akan dilindunginya. Pasti dibela oleh kuahnya. Pasti dibela oleh kuahnya. Siapa yang minta syafaat Rasulnya? Siapa yang minta syafaat Rasulnya? Dunia jadi ringan baginya. Tentram hatinya, lancar hidupnya. Tentram hatinya, lancar hidupnya. Si tenang nabi, si tenang nabi.
siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa, siapa yang bisa menolong kita? Hanya nur Allah, hanya nur Allah Azza wa Jalla. Juga syafaat Rasul kasihnya. Juga syafaat, juga syafaat Rasul kasihnya. Salatullah, salam
ahlil bahr ya Allah, bi ahlil bahr ya Allah.
وتقوى به الحوائج
Wanafas
Pantasan sedikit pun pada aku untuk engkau gabungkan bersama ahli-ahli surgamu. Namun sungguh aku tidak akan kuat untuk engkau campakkan ke dalam dahsyatnya api nerakamu. Maka tumbuhkanlah kesadaran untuk bertobat. Kemudian ampunilah dosa-dosaku. Karena hanya Engkau Maha Pengampun segala dosa yang besar. Dosaku bertumpuk seperti hamparan pasir di pantai. Anugerailah aku tobat, wahai yang Maha Perkasa. Umurku berkurang setiap hari, setiap malam, sedangkan dosaku bertumpuk-tumpuk semakin bertambah, sampai aku tidak tahu lagi bagaimana perhitungan masih. Kekasih, hambamu yang penuh maksiat ini datang mengetuk pintu rumahmu. Bersimpuh bersujud mengakui segala dosa dengan hati yang memanggil-manggil ampunanmu. Kekasih, apabila engkau ampuni, maka memang hanya engkaulah yang Maha Pengampun. Tapi kalau engkau usir aku, tapi kalau engkau tolak dan engkau campakkan aku, kiranya kepada siapa lagi kami semua akan bisa berharap.